don't forget to subscribe my channel, Hamdok Mana Sas. Assalamualaikum. Selamat datang lagi ke channel Hamdok Mana. Mari kita dengar respon Datuk Loma Adam tentang isu Muhyiddin Bayang tiada pertandingan top 5 bersatu. Saya baca dia sikit. Presiden Bersatu Muhyiddin membayangkan tiada pertandingan jawatan tertinggi pada pemilihan Oktober ini susulan kata sepakat dicapai selepas rundingan. Saya telah mendapat ilham supaya apa pun jawatan tertinggi mungkin dapat kita elakkan daripada pertemuan. Okey tuan-tuan, bagi kita dengar respon daripada Datuk Loma Adam, dia akan kita akan komen macam biasa. Sebelum ini kita tahu bahawa Bersatu antara parti yang cukup kecoh kerana jawatan Presiden dan Timbalan Presiden UMNO tidak dipertandingkan. Hari ini saudara, rupa-rupanya Bersatu bukan setakat Presiden dan Timbalan tidak dipertandingkan. Kesemua jawatan top 5 tuan-tuan tidak dipertandingkan. Itu sebab bila mengata orang tu jangan lebih-lebih. Last kali parti dia sendiri, kalau ikut apa yang dituduh kita dulu tak berani, tak ada telur. Hari ini semua sekali, umpama dia ludah ke langit, kena setepek kat muka mereka sendiri tuan-tuan. Pemuda Bersatu pula, Armanja, gabungan Armada dan Ganja. Pemuda Bersatu Armanja menyuarakan sokongan penuh ketetapan agar 5 jawatan tertinggi tidak dipertandingkan dalam pemilihan parti Oktober 2024 ni. Dulu bukan main Mat Jagor ni tuan-tuan. Si Mat Jagor ni bila dalam parlimen dia punya sembang macam dialah yang terpaling suci dan paling berintegriti. Bila datang soal pertandingan dan pemilihan Bersatu, dia boleh pula sokong 5 jawatan tertinggi Bersatu tidak dipertandingkan. Dulu apa dia tak kata kat UMNO tuan-tuan. Alasan jago ni kononnya untuk memastikan keharmonian dan kesepaduan dalam Bersatu bagi menghadapi cabaran politik semasa. Ayat dia power saudara. Ayat power. Begitu jugalah dengan Din Tompok ni tuan-tuan. Belum lagi sampai tarikh pemilihan Ogos ni, dia dah declare dan buat pencaturan awal. Din Tompok sudah umumkan kepimpinan tertinggi Bersatu telah bersetuju agar Setiausaha Agong Panglima Minyak Masak Hamzah Zainuddin akan menggantikan Ahmad Faisal ataupun Peja sebagai Timbalan Presiden. Manakala Peja tuan-tuan akan mengisi salah satu daripada jawatan kerusi naib presiden. Kesian Peja kena turun pangkat lah. Maklumlah tuan-tuan, dia bertanding bertanding pilihan raya pun kalah kan. Jadi suka tak suka dah kena kalah dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia terpaksalah berundur menjadi naib presiden. Bagi saya dapat jadi naib presiden pun Ratu Joget ni kan, dah kira alhamdulillah lah saudara. Jadi inilah tuan-tuan perangai sebenar Muhyiddin dan pemimpin-pemimpin Bersatu. Sebenarnya penakut tuan-tuan. Kalau cakap memang tak super bikin. Bila kita saudara, saya nak beritahu jawatan presiden dengan timbalan presiden UMNO ni, bila kita nak umumkan, kita nak decide untuk bertanding ke tak bertanding, kita panggil kita punya perwakilan seluruh Malaysia tuan-tuan. Dan kita bentangkan dalam usul ucapan dasar presiden. Dan kita undi tuan-tuan. Anda kena beritahu ni. Dan bila undi ni saudara, 95% perwakilan bukan setakat sokong angkat tangan. Dia orang bangun dan bagi standing ovation untuk memastikan jawatan presiden dan timbalan tidak dipertandingkan. Sebab kita dah tengok macam mana Perikatan Nasional menggunakan duit membeli pengundi-pengundi pada pilihan raya umum yang ke-15. Kita tak nak duit yang sama, duit hasil judi, duit hasil rompakan daripada jana wibawa digunakan untuk membeli perwakilan-perwakilan UMNO untuk pastikan ada perubahan pucuk pimpinan UMNO supaya pengurusi Barisan Nasional baru dapat dipilih di kalangan orang-orang mereka dan akhirnya
mereka boleh tarik UMNO, boleh tarik BN keluar daripada kerajaan perpaduan dan menyokong mereka untuk membentuk kerajaan baru. Tuan-tuan, itu sebab 140 orang ketua bahagian memutuskan supaya dicadangkan jawatan presiden dan timbalan tidak dipertandingkan. Kita open the floor. Lebih 95% sokong. Tapi dia orang ni buat keputusan je, saudara. Setakat dalam majlis kerja tertinggi dia orang saja. Kononnya perjuangkan demokrasi, integriti dan ketelusan dalam perjuangan parti. lawak bodoh tuan-tuan. Bila time UMNO bukan main lagi, mereka kecam dan sindir hentam. Sekarang kan sendiri dah malu. Seharusnya Wan Ahmad Faisal selaku ketua kepada suara anak muda dalam Bersatu ataupun Armanja menentang cadangan ataupun kenyataan bos Bersatu mereka ni, Midin. Bukannya sokong jawatan tertinggi parti tidak dipertandingkan. Cuba kau malu sikit, presiden kau ni. Dulu bukan main lagi. Bila dipalit kes mahkamah, sepatutnya bercuti, berehat. Bukan main lagi dia orang ni suruh Datuk Seri Zahid bercuti, berehat. Sekarang bos kau ni, Wan Ahmad Faisal, dah kena SPRM tunggu dia balik nak dakwa je. Jadi macam mana kamu serang Presiden UMNO dulu, pasal kes mahkamah lah. Kamu bukan main lantang menunjukkan, kena tunjukkan contoh kepada orang muda dan sebagainya. Patutnya hari ni kamu desak bos kamu ni Din Tompo dan Panglima Minyak Masak untuk berundur. Panglima Minyak Masak pun sama juga, sebab anak dia pun dah didakwa. Patut ada rasa malu lah tuan-tuan. Hari ni saudara, last kali bakal presiden dan timbalan presiden adalah orang yang penuh dengan kes mahkamah anak-beranak. Presiden ada kes mahkamah, menantu dia lari daripada mahkamah. Timbalan presiden, anak pun ada kes mahkamah. Jadi presiden kamu tu sangat jelas terlibat dengan integriti dan salah guna kuasa semasa menjadi pemimpin kerajaan sebelum ni. Paling teruk, presiden kamu ni turut libatkan ahli keluarga sampai sekarang menghilangkan diri. Menantu dia pun dia tak boleh convince untuk balik berhadapan secara gentleman dengan kes mahkamah dia. Hari ni kamu nak letak balik presiden kamu untuk berhadapan dengan pilihan raya umum ke-16. Apa nak jadi dengan Bersatu ni tuan-tuan? Begitu jugalah dengan Panglima Minyak Masak ni. Bergegar di parlimen bila dia berhujah isu keputusan speaker Dewan Rakyat kekalkan 6 kursi MP Bersatu sebagai tidak dikosongkan. Tapi bila sendiri pun out, anak si Hamzah sendiri terlibat dengan isu rasuah, isu salah guna kuasa dan sebagainya. Itu pun ada hati nak jadi timbalan presiden Bersatu tuan-tuan. Saya duk ingat jago semburit negara akan jadi timbalan presiden. Rupanya tak dapat juga Azmin. Kesian. Lama dah Min tunggu ni. Min tunggu ni lama tuan-tuan. Patutnya si jago ni kenalah protes, bantah. Jangan jadi pembuda dayus. Kesian Min. Penat tuan-tuan. Tunggu lama, duit pun dah labur banyak, jaga orang pun banyak. Last kali nak jadi timbalan presiden pun tak dapat, presiden pun tak dapat. Di mana suara-suara pengkhianat UMNO yang berada dalam Bersatu sekarang ni? Kenapa kamu semua diam? Mana ketelusan dan keikhlasan kamu dalam memperjuangkan demokrasi? Dulu bukan main lagi kritik UMNO. Padahal UMNO ni, sepanjang tempoh wujudnya UMNO ni baru 4 kali je. Ada jawatan presiden tu dipertandingkan. Salah satu daripadanya zaman Datuk Seri Zahid. Dia tak pernah takut. Dia buka open untuk pertandingan. Tengku Razali lawan, Khairi Jamaluddin lawan. Tapi dia menang. Beberapa hari lepas, Hisham Jalil pula. Bukan main lagi nak cabar Tok Mat tanding jawatan Presiden UMNO. Yang UMNO ni kau sibuk siapa? Kau dah bukan ahli UMNO. Terlebih caring pula kat UMNO tiba-tiba ni. Kenapa? Gila talak agaknya. Tapi bila time Bersatu, tak ada dengar pula suara Hisham Jalil ni suruh desak supaya 5 jawatan top 5 ni dipertandingkan. Dulu bukan main lagi tuan-tuan.
Ada kita dengar Hisham Jalil bersuara, lima jawatan top 5 bersatu tidak dipertandingkan, ini tidak demokrasi, blablabla. Tak ada. Ha? Tak ada tuan-tuan. Dia zip mulut dia. Ha, zip mulut, takut kalau terlepas cakap nanti paymaster marah. Hey, senyap diam seribu bahasa. Tak apalah. Eh? Okey, kita apa ni, kita berpindah pada tajuk-tajuk lain, tapi apa pun saya nak beritahu dengan Hisham Jalil. Baru-baru ni ketika ditanya oleh wartawan dan sebagainya, berbeza dengan bos baru kamu ni, Dato' Sri Zahid Hamidi, baru-baru ni beliau secara ikhlas menunjukkan sikap terbukanya, menyatakan bahawa jawatan tertinggi parti UMNO boleh dipertandingkan dalam pemilihan UMNO yang akan datang. Dia tak gentar macam Din Tumpuk ni tuan-tuan. Kenyataan Dato' Sri Zahid ini menunjukkan ciri-ciri sebenar seorang pemimpin. Membuka ruang dan peluang kepada ahli. Tetapi seperti mana yang kita semua ketahui, keputusan ini akan jadi rasmi lah. Sebab bila ada pemilihan nanti, sebab kalau nak ikutkan pemilihan UMNO ni lama lagi. Sebab pemilihan UMNO akan berlaku dalam tempoh 6 bulan selepas pilihan raya umum yang ke-16. Lama lagi. Jadi bincang sekarang pun tak guna. Jika perwakilan mahukan jawatan presiden dan timbalan presiden tidak dipertandingkan, ini kena buat macam Mitori lah. Tapi saya rasa tak ada keperluan lah. Sebab kita boleh kontrol dia nak hantar duit ke, nak beli perwakilan kita macam dulu. Kita tak ada kuasa, mungkin susah. Susah. Contohnya macam dulu. Bila mereka nak membeli pengundi-pengundi, senang lah. Sebab Hamzah ni jadi Menteri Dalam Negeri. Yang nak memantau ni polis, tuan-tuan. Tapi sekarang ni senang sikit lah kita pantau kalau ada orang ni nak nak bagi duit pada perwakilan ke apa ke semua. Senang sikit. Jadi kita tak perlu risau sangat. Duit-duit bersatu ni akan masuk dalam UMNO. Tapi tuan-tuan tahulah, kalau dah biasa kerja merasuah MP-MP, kalau setakat perwakilan ni, mereka tahulah cari jalan macam mana nak merasuah. Tapi kita pun akan cari jalan macam mana nak mengekang aktiviti-aktiviti merasuah yang dilakukan oleh Perikatan Nasional Aktiviti Scheme of Things yang dipelopori oleh Muhyiddin ni. InsyaAllah kita cuba tuan-tuan. Okey tuan-tuan, saya baca detail lagi. Keputusan ini terbukti wujudnya semangat bertolak ansur dalam kerabat kepimpinan tinggi untuk memberi bantuan atau kesempatan kepada pimpinan lain, katanya ketika berucap di IDCC. Muhyiddin berkata perkara itu akan diumumkan sebelum percalonan. Bila sampai masa saya umumkan nanti, harap semua akan beri sokongan 100%, katanya. Okeylah tuan-tuan, nampaknya dulu dia orang kecoh pasal UMNO dan dia orang pun tak ada pertandingan. Okey, ramai itu menyokong Raja. Apa pada anda, Pak Ahmad Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.